Halo teman-teman, ketemu sama gue Jim Sanjaib di Ark Survival Evolve Indonesia. Jadi kembali lagi bersama Mbak Tuti di sini, guys. So, seperti biasa, semoga menyenangkan hari kemenyakan masih buat support dari kalian. Dan gue mau ngucapin thank you banget buat kalian yang udah like video kemarin sampai 4000 like. Jadi kalau bisa video kali ini 4000 like juga, oke? Okay? Nah, hari ini gue nggak pakai facecam kayak biasa-biasanya. Kenapa? Karena gue belum mandi, guys. Nah, gue mau nunjukin kalau gue udah berhasil ngeternakin omeganya. Ini udah ada 3 cewek, guys. Jadi harusnya telur-telur omega gue udah kekumpul lumayan banyak ya, guys ya. Belum banyak banget sih, tapi udah lumayan. Udah ada 4 lagi. Oh, ngapain ngambil ini nih? Ngapain ngambil tai? Set. Udah kita ambil-ambil lagi. Ini telur-telur biasa, telur fable. Mantap. Nah, sebelum kita mulai petualangan kita, ini si Toby nyangkut ya. Ini apaan? Tag. Oh iya, gue belum ngecek inventory dia, guys. Apa ini? Demonic boots, bisa hancur nggak? Wow, ini ada primal flag, ada origin. Ada yang kaki origin, guys. Ini ada creator tag. Ada tag, guys. Oh my god, ini ada tag, tapi apa ya, guys ya? Apa namanya? Armornya kecil, guys, cuman 1000 gitu ya. Jadi kita pakai origin aja kali ya, guys ya, biar nggak hilang, guys. Maksudnya biar nggak destroy gitu. Biar gak destroy. Ini sayang banget tagnya cuman 1000, tapi lumayan sih. Ini ada kepala, kita ambil yang paling bagus ya. Gimana nih, guys? Kita mau pakai tag. Waduh, ibu set. Oh no, harus gue sensor itu. Oh no, pantang balikin lagi aja. Nggak boleh, Mbak Tuti nggak boleh pakai tag. Wah gila. Oh, by the way, dia bisa dinaikin level loh. Kita naikin darah dah, biar nggak mati, guys. Kita naikin melee damage juga, biar dia kuat. Darah dan melee damage, biar dia strong. Nah, sekarang Omega Egg gua itu udah terkumpul 11. Nah, Fable Egg gua udah terkumpul 12. Jadi, harusnya dengan Fable Egg 12 ini kita bisa bikin satu kibelnya demonic dan satu kibelnya celestial ya, guys ya. Cuman gua enggak tahu gua pengen bikin celestial kibel apa enggak. Karena kita punya si Wyver ini, guys. Dia ngeproduksi telur-telur celestial gitu. Paling gue bakal bikin demonic kibel buat ketemu ceweknya si Torni, si Todra ini, guys. Biar dia bisa bertelur juga gitu. Tapi sebelum itu kita bakal namainin dulu mech-nya kita dan Captain Black Boulder kita yang satu ya, guys ya. Oke, Captain Black Boulder-nya ada yang kasih nama. Namanya itu Jack Sparrow. Ya ini klasik lah ya, nama-nama bajak laut gitu. Dari Kayla Samawa, guys. Kayla Samawa. Oke, thank you banget Kayla. Next Mac. Namanya Friska dari Dejan Gamers. Thank you banget Dejan. Oke, Mac kedua. Namanya Zero dari Abimanyu. Thank you banget Abimanyu. Oke, guys, jadi semuanya udah bernama. So hari ini gua pengen ngetem satu demonic supaya kita bisa dapetin telur-telur demonic, guys, hari ini. Nih, pasangannya si Todra ya. Terus mungkin setelah kita ketemu demonic itu, gua pengen nungguin sampai dapat telurnya, guys. Terus gua pengen ngetem yang namanya Chaos. Kenapa? Kalau enggak salah di server itu tadi gua ngecek ada yang namanya Chaos Griffin level 300 nih. Ini ada satu nih, guys, nih. Nah, kalau Spirit itu cuman ada Spirit Rex, dan gua enggak pengen Spirit Rex gitu, guys. Gua pengen Griffin gitu yang terbang gitu, guys. Tapi sebelum itu ya, kita harus ngetem demonic dulu, guys. Supaya kita bisa dapetin telurnya. So, kita bakal bikin demonic kibel. Ini dia, harusnya sekarang bahan-bahannya cukup mantap. Oke, coba kita lihat lagi ya. Chaos Orb. Bikinnya pakai Celestial Kibel, pakai Demonic Kibel lagi, dan butuh Demonic Egg, guys. Dan wah, kita nggak bisa bikin hari ini sih, guys. Ini mahal sih. Karena kita butuh sekitar 20 Fable Egg, guys, kalau kita mau bikin. Kita butuh totalnya 20 Fable Egg, sedangkan Fable Egg gua kalau nggak salah tinggal 7, guys. Yap, Fable Egg kita tinggal 7. Wah.
Berarti kita harus harus banyakin lagi kayaknya ceweknya ini, guys. Kayaknya ini harus kita banyakin lagi nih. Biar dia lebih sering bertelur. Karena kebutuhannya banyak banget, guys. Satu kali crafting 5 nih, baru dapat satu nih. Wah, ini harus dibanyakin lagi nih. Oke. Gak apa-apa. Yang penting kita tem pasangannya si Todra dulu ya. Kita tem pasangan Todra dulu. Oke, kita bakal muter-muter ya guys ya. Cari Demonic Tourney Dragon. Harusnya Demonic Tourney Dragon tuh gampang dicari. Gak susah-susah banget. Biasa ada di daerah desert ya. Nanti kita bakal cari yang cewek. Level berapapun itu kita tem, guys. Ada Celestial Wyvern dong di sini. Chaos. Oh ini guys, Chaos Griffin-nya. Oh my god. Serem banget bentukannya, guys. Wow, torpornya 10 juta harusnya. Harusnya pakai origin arrow harusnya satu hit juga sih. Jadi aman aja, guys, harusnya ya. Selama kita punya origin. Oke, waktunya kita cari demonic dulu nih. Masa belum ketemu-ketemu nih. Pas dicari enggak ketemu. Pas enggak dicari ketemu terus. Oh, cewek please. Wah, cowok guys. Wah, hajar. Bam. Lumayan buat soul. Ada origin. Oke. Kita hajar. Mumpung kita butuh ngajar origin, kita bakal panggil Azure Sky. Oke, Azure Sky, get ready. Power up. Kita bakal menghajar origin. Sini kamu origin. Beuh. Gila, dia mukul kita 200 ribu gak tuh? Gak apa-apa guys. 13 juta pukulan kita meninggal. Mantep. Gue dapet leggingnya langsung, guys. Nice. Gue dapet leggingnya langsung. Level berapa ya leggingnya? 6000 guys. Mantep. Lebih bagus dari yang tadi. 6000. Puff. Nah, ini si Azure Sky, kita pulangin lagi ya. Nah, kita lanjut lagi mencari pasangan buat si Todra nih, guys. Nih belum ketemu-ketemu nih. Kita udah bunuh satu origin, lumayan. Lumayan. No. Ada Spirit Rex. Gila itu serangannya. Sangat-sangat mengerikan. Buset, lihat tuh, guys. Gue mau lewat aja gak berani, guys. Takut gue. Takut tewas. Cewek. Oh, nice. Ya, kita tembak. Bam. Reload. Oke. Okay. Nice, naik terus tembakan kita. Mantep, guys. Ketemu juga akhirnya, guys. Bam. Oh. Nice, pingsan. Akhirnya ketemu juga, guys. Pasangannya si Todra ya. Cakep. Tinggal kita kasih demonic ini, kita kasih ini. Sip. Nice. Pulang. Wop. Pasif. Pulang. Langsung keluar, guys. Jadi kalau demonic dan celestial gitu, mereka tanpa cowoknya juga bisa bener-bener bisa ngeluarin telur ya, guys ya. Pantesan gitu loh. Gue bingung kenapa ini wyvern gue yang celestial itu dia keluar telur mulu gitu. Padahal dia gak ada pasangannya. Ternyata itu, guys, alasannya, guys. Oke, sekarang si Todra udah punya pasangan ya, guys ya. Jadi kalau kamu kasih nama, langsung tulis-tulis aja namanya. Semoga dia bisa bertelur yang banyak, guys. Nah, kita udah punya satu demonic egg. Gue gak tahu, guys, kita bisa bikin chaosnya apa enggak, guys. Coba ya. Kita coba dulu ya, guys ya. Jangan langsung nyerang ya. Bentar, kita cek dulu. Ini kita, item kolektor kita. Kita punya fable egg lagi apa enggak. Kita butuh fable egg lagi sih, guys. Wah, cuma ada satu, guys. Demonic egg lagi dong. Tadi waktu pulang dia bertelur lagi berarti, guys. Gila, kenceng banget. Berarti harusnya wyvernnya sama demonicnya kita pindahin. Kita udah harus bikin
bangunan yang benar-benar dedicated buat telur nih guys. Ini kan kepisah nih. Demoniknya sama Celestialnya di sana tuh kepisah, nggak bisa keambil guys. Harusnya kita gabung guys. Gimana cara bikin Chaos Spiritnya ya? Chaos, ini dia Chaos Orb. Coba set. Kita butuh Origin Blood, ini kita kasih. Terus kita butuh Celestial Kibble, Demonic Kibble, dan Elemental Kibble. Oke, kita bikin Elemental Kibble dulu aja kali ya. Yang gampang gitu, Elemental Kibble, oke. Chaos Orb. Nah, kita sekarang butuh Celestial dan Demonic. Kayaknya kalau gue bikin mereka berdua, nextnya kita butuh yang namanya Fable Kibble guys. Coba kita bikin Demonic. Demonic Kibble, bam. Terus kita bikin Celestial Kibble. Kita butuh Fable Egg. Lihat, kita udah butuh Fable Egg guys. Mau gak mau guys, kita nunggu sampai Fable-Fable kita ini bertelur guys. Mau gak mau kayak gitu sih. Ya, mau gak mau kayak gitu sih. Nah, mumpung kita nungguin dia bertelur, kita coba ngetem dino lain kali ya. Coba kita ngetem apa kali ya? Buffoon kali ya guys ya. Buffoon. Kita ngetem Buffoon, Buffoon Ferox sudah ini kali ya. Clone Monkey 3763 guys. Oke, kita butuh Special Kibble. Let's go. Gila, kenceng banget guys. Baru di tem udah dapet 3 telur ini. Ini juga bertelur nih Apeknya. Mantap. Oke. Oke, kita bakal berangkat ke tempat Buffoon 3763. Habis itu kita bakal ngetem dan semoga pas kita balik kita udah dapet at least 2 Fable Egg ya, karena kita butuh 2 Fable Egg guys. Untameable, gak bisa ditem guys. Darahnya 82 juta, bentar. Primal Dodo Wyvern. Oh, boleh tuh guys, kita bunuh guys. Ini juga ada origin, bentar. Kita pulangin dulu ya di bedes kita. Oh no. Oh no. Sabar. Kita panggil Azure Sky. Kita berantem lagi. Kita berantemin lagi. Oh. Oke, kita bersihin dulu. Mati lu. Oh my god. Oh my god, gua enggak bisa berdiri. Gua enggak bisa terbang. Gara-gara efek. Nih, Azure Tapis kita ajar, guys. Sini lo. 150 juta. Mati lu. Nice. Nah, sekarang tinggal Primal Dodo Wyvern. Mana dia? Ini dia. Gak bisa ditem guys. Cuma bisa dibunuh. Ini bos juga nih. Berah. Udah gak kena. Sini kamu. Nice. 17 juta. 17 juta. Mati. Nice. Woo. Mantap. Oh, ada origin lagi. Oke, hajar lagi. Berah. Wah, gila. Satu kali klik kanan guys. Satu kali klik kanan origin. Wah. Kuat sekali bung. Kuat sekali bung. Kuat sekali kita punya ini. Kita balik lagi cari Buffoon Mesopithecus ya. Tadi kalau gak salah 3763 kalau gak salah. Oke, kita udah di 37. Tinggal ke 63 nya doang nih. Tinggal ke 63. Oke, 70 69. Lurus terus. Lurus terus. Yap, udah deket nih. 65. Wah gila. Itu apaan? Oh my god, no no no. No. Gila ya. Oke, kita di mana? 63. 63. 63 kita harus ke sini. Wah, kita harus ke sini, guys. 3763 di sini nih, guys. Itu kali ya? Jerboa. Mana ini, guys? Harusnya sekitar sini nih. Oh, ini kah? Ini, guys. Tewas. Kurang ajar gara-gara Spirit Rex. Oh my god. Mau-mau gak mau kita pulang, kita cari yang lain dong. Oh my god guys. Bisa-bisanya tewas gara-gara Spirit Rex dong.
inceran gua. Nah, udah dekat nih guys buat buffoon kedua 6786. Kita tinggal kesini buat ngincer 86-nya nih. Nah, semoga kali ini enggak mati lagi ya gara-gara Spirit Rex ya guys ya. Kayaknya keren gitu loh kalau ada monyet yang ngikutin gitu. 6786, oke. Lurus lagi kayaknya kalau ada monyet yang ada di pundak kita kayak keren deh. 6786, yep. Nah, itu tuh. Itu tuh. Itu ini dia. Ini dia, dia pasti ngebom-ngebom, guys. Oke, kita tembak ya. Buff. Wah, gak kena dong, gak kelihatan, guys. Gue takut, guys, kalau terlalu dekat. Puff. Puff. Oh, no. Oh, no, di bawah kita banget. Puff. Wah. Gak kena-kena dong. Jangan kabur dong. Mana dia, guys? Kabur kemana dia? Wah, monyetnya kabur dong. Harusnya dia gak jauh guys. Dia monyet kecil kan. Harusnya lari ya monyetnya gak jauh nih. Oh ini. Nemu. Bam. Yes, pingsan. Mantap. Ini kita beresin dulu sini. Bam, cabut kalian. Oh, oke. Akhirnya. Wah. Mana special kibble. Set. Kasih makan nih, set. Aha, mudah-mudahan bisa ditaruh di pundak ya guys ya. Wah, gak bisa dong, bisanya dinaikin. What? Oh ya udah deh. Coba kita main-main bareng ini dulu guys. Ini kita pulangin, kita main-main bareng Mesopithecus kita. Kita kasih ini XP potion. Sip, gamma 4. Oke, gua udah naikin damage-nya sama darahnya beberapa. Coba kita lihat sekarang kekuatannya ya. Oh, lihat tuh mukanya, anjir. Mukanya kayak clown-clown gitu, guys. Oke, dia kalau mukul. Oh, mukulnya kayak gitu, guys. Kayak lompat-lompat gitu. Kalau klik kanan, lempar apa tuh? Bom. Oh iya, lempar bom tuh. Buset. Oke, kalau tekan C, nggak ada apa-apa. Tekan X, nggak ada apa-apa. Kontrol, nggak ada apa-apa. Spasi, lompat. Kontrol C. Oke, dia cuma bisa ngebom-ngebom doang, guys. Wah, coba kita lihat damage-nya ya. 120.000. Coba kita lihat bomnya. Itu boneka dong. Guys, bomnya dia boneka. Tapi sayang dia gak bisa bunuh ini. Tuh gue kasih boneka. Mati kalian. Beuh. Ada asap-asapnya lagi. Beuh. Gue gak tahu sih efek bomnya. Bisa terus-terusan. Gas. Ini efeknya apa sih, torpor ya? Oh enggak guys. Bomnya kecil banget. Mati lo. Bomnya kecil banget guys. Wah. Gue pengen dia di pundak kita gitu loh. Bukan kita naikin. Coba kita cari base. Dia bisa ngancurin metal gak ya? Dia bisa ngancurin batu gak? Coba kita cari base dulu nih. Dia kira-kira bisa ngancurin metal enggak ya? Ntar kita pulang aja guys kalau punya base. Di dekat rumah kita kan ada base. Kita lempar bom kita guys. Lempar terus. Gak ada tulisan angka-angka ngedamage sih. Yap, harusnya kan kalau ngedamage ada angka-angkanya guys. Yap, gak ngedamage guys. Tidak ngedamage. Sangat disayangkan. Ini apa? Alpha. Butuh. Punya banyak alpha. Makan tuh. Makan tuh bom. Makan nih bom. Mati lo. Wah. Pagi semuanya. Jadi gue udah memperbanyak Fable Argent-nya. Gue udah nambah 4 lagi. Ini cewek. Dan dari malam sampai pagi gue cuman dapat satu doang guys. Jadi ya nyari Fable Egg itu lama ya guys ya. Jadi nyarinya lama. So mungkin hari ini kita belum bisa ngetem Chaos ya guys. Cuman gue pastiin di next episode kita bakal bisa ngetem Chaos. Karena gue bakal cari-cari dulu telur-telurnya sebelum kita mulai record nanti. Dan di next episode kita bakal ngetes
ngetem Chaos Griffin dan kita bakal ngetes drive sekalian guys. Gue juga penasaran sih sekuat apa gitu loh Chaos Griffin. So jangan lupa namain pasangannya Tourney Dragon sama namain itu guys monyet baru kita. Yoi, oke. Okay? Jadi sekian dulu video kali ini. Gue baru sampai video. Kalau kalian suka video jangan lupa like, comment, share teman-teman kalian. Bye bye, peace.